Ah ben? Jadi imam baca Fatihah. Bismillah tu slow ke? Bismillah tu kuat ke slow? Kuat ke slow? Okey. Sunat baca kuat akan surah Fatihah dan surah lepas Fatihah. Adapun baca Fatihah, sunat kita kuat dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Al-Imam Syafi'i menganggap Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama. Nampak? Nampak? Ha, maka dia kata wa yujharu biha kal Fatihah, dikuatkan sama baca bismillah seperti Fatihah. Adapun dalam mazhab lain disunatkan baca Fatihah dan ketika membaca disunatkan baca bismillah ketika membaca Fatihah dan sunat diperlahankan bismillah pada Fatihah yang kuat. Adapun kita mazhab Syafi'i, sunat baca kuat bismillah seperti mana disunatkan baca kuat pada Fatihah. Ha, faham lagi? Ha, ini perbezaan murid dengan tok guru. Ha, nampak? Imam Syafi'i guru, Imam Hambali murid. Nah, gitu dengan baca doa kunut. Imam Hambali lebih cenderung pada hadis yang tak baca kunut. Tok guru Imam Syafi'i cenderung pada pendapat baca kunut. Faham? Hebatnya Imam Syafi'i bila dia datang ziarah murid dia Imam Hambali di Iraq daripada Mesir, disuruh sembahyang subuh dia tak baca kunut. Kerana memuliakan anak murid dia. Nampak tak? Kita ni balah. Bodoh. Faham lagi? Rugi tak kita? Nah, tak payah balah. Kau pandangan yang berbeza. Nah, jangan kita duduk. Kalau dalam mazhab empat, semuanya betul. Kerana mereka mujtahid. Siapa kata semua betul? Nabi kata. Nabi kata, manishtahada fa'asaba falahu ajrani. Mana-mana imam mujtahid yang berijtihad, keputusannya betul, maka dia dapat dua pahala. Pahala berijtihad dan pahala betul. Wa man ijtahada fa akhta, mana-mana mujtahid yang berijtihad tersalah dalam ijtihadnya. Contohnya tak? Ha, falahu ajrun wahid, bagi dia dapat satu pahala, pahala ijtihad. Pahala betul tak dapat kerana ijtihadnya salah. Faham tak ki? Ha? Itu kita dah salah balah. Semua ni imam-imam mazhab, bukan empat saja, 18 mazhab dalam Islam yang popular. Sekarang ni yang ada tadwin empat lah, yang ada mufti, yang ada imam mujtahid mazhab, ada ahli fatwa dan sebagainya. Semua betul. Wa Syafi'i, wa Malikum, wa Nu'man, wa Ahmad ibn Hanbal, wa Sufyan, wa ghairuhum min sa'iril a'immah 'alal huda wal ikhtilafu rahmah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nu'man bin Sabit, Abu Hanifah, Imam apa benda Ahmad bin Hanbal Hanbali, Imam Sufyan ibn Uyainah dan imam-imam mujtahid yang lain ada beberapa orang lagi, semuanya atas petunjuk Allah Taala. Dan perbezaan pandangan mereka itu rahmat bagi kita. Ha, apa tu beza Hanbali dengan Wahabi gini? Hanbali baca kunut tak? Tak baca kunut. Wahabi tak baca kunut. Tapi Hanbali tidak membida'ahkan kita orang mazhab Syafi'i. Wahabi membida'ahkan kita. Itu semua bida'ah tu. Baca kunut. Itu silap dia. Faham? Ha, Imam Mali tak baca kunut. Tapi dia tak kata tok guru dia ahli bida'ah. Faham? Ha, kenapa? Kerana pandangan masing-masing apabila nas itu tidak soreh, tidak jelas. Adapun nas yang jelas, tak ada perbezaan. Okey?